dari RDA dan dari tanggung jawab dari RDA. Oh iya, masih. Ya, kamu harus masuk ya, Mas. Kenapa kamu masuk? Nomor ini nomor 5. Gila, gue baru yeah. Nangkep dari tadi lama ya. Gila, gue udah next-in loh padahal. Gue sampe next-in baru nangkep gitu. Gue bilang ngomong time-lapse. Ngomongnya lah. Tadi. Hai. Hai. Ya, hayo. Aku dari luar ya? Iya. Ngomong dong. Kok dia gak jadi jawab? Oh my. Sorry banget. Ih, handphone gua error langsung. Ini buat yang gede aja ya. Dari sini awal lo. Berkumpul le, berkumpul, berkumpul. Berkumpul lagi, hai. Mulutnya gede kan? Hah? Ya nanti lo gak usah. Jadi nanti lo gak usah ngejelasin nih, itu men. Gak usah ngejelasin di apa. Kalau di sini kan kayak ngejelasin di whiteboard. Iya, whiteboard. Nah, ini jadi lo kalau dipelajari ini saya ada fotokopinya. Ada fotokopinya. Karena semua sudah siap, saya akan membagikan presentasi meetingnya. Biar saya ajarin. Nah cuman di sini kan. Dan di sini jadi pada saat kan ini masuk nih. Terus si mana sama ini di sini drag semuanya mana lihat? Semuanya lihat. Mana di sini? Nah ini. Nah terus karena siap. Kalau tutup, akhirnya semua ini jatuh. Enggak, Pak. Aku tidak ada pasangan.
aja. Iya, itu gue bagiin. Setelah dia ngomong. Daripada saya di rumah, kan lebih baik kalau saya bisa melakukan kegiatan yang positif. Itu aja kali ya. Kegiatan yang positif. Barang-barang berantakan dari sana. Kita ini dengan istri yang sangat hebat. Jadi saya terpaksa harus ini tercekat langsung kan? Tercekat kan? Tertohok nih ya. Tertohok. Suami pasti menginginkan. Gila, aku gak bersyukur main ini. Pak. Terus yang dialog banyak orang lain di sana yang menginginkan posisi seperti kamu. Oh enggak. Kan itu kan biasa dialog yang pernah gue ucapin beberapa kali ke si Anis. Ya udah, karena semuanya udah pada siap dan udah ngumpul di sini. Bagaimana langsung saja kita mulai meetingnya dan saya akan membagikan materinya untuk dipelajari. Ya, kasih semuanya baca, semuanya baca. Baca, kasih 3 hari baru. Nah, langsung, Pak Wahyu langsung masuk dialog lagi. Pak Rangga, konsep ini saya sangat tertarik sekali. Tapi sayang sekali cuma sedikit staff saya yang bisa mendengarnya, yang mempelajari ini. Apa bisa nanti kita buat meeting yang lebih besar? Ya sekalian opsin itu untuk seluruh karyawan. Nanti Pak Rangga yang atur waktunya kapan, lokasinya di mana, dan siapkan semuanya Pak Rangga ya. Iya Pak. Mengenai biaya perusahaan kami nanti akan tanggung. Iya Pak, itu ide bagus. Karena key person keberhasilan program ini adalah SDM, sumber daya manusianya. Dan akan sangat menunjang jika semua staff mengetahui tentang program ini. Makanya saya akan kasih saran kepada Bapak, bagaimana kalau kita mengadakan outing ataupun outbound di weekend or weekdays sama keluarganya mereka, jika mereka sama keluarga. Oke, itu pasti akan lebih jauh santai. Lebih menyenangkan dan mengasihkan karena acaranya pasti enggak terlalu formal, pasti akan santai. Iya. Paris. Gimana? Untuk Paris. Halaman 19. Ketinggalan jauh. Oke, okay, doang lagi. Makanya kirain bakal apa? Semuanya nanti ya. Ya Pak. Oke, okay. Wow, kayak gitu ya. Wah, Giovanni Tobing komen. Ada. Dal tuh apaan sih? Dulu kita tuh ada. Apa namanya? Gak tau awal mulanya gimana. Dulu kita main golf kan, kita bikin klub. Ada logonya, Kadal Golf Club. Beneran? Iya. Kamu tuh kan ngadalin cewek ya dulu ya? Agak lah. Sorry, kita komodo. Beda, lebih mematikan. Dangerous. Jongkong kan kursinya. They're glowing. Waduh. Mungkin cewek banget nih. Mana nih, bila kamu cantik banget. Wah, hits gila. Banget apaan sih nih? Yang ini loh. Cuma kan kalau diketuk berubah deh. Dari luar, gila. Ini.